OTW guys. Nah ini kita ngehidupin mobil di musim salju ini kayak gini nih. Bentar ya. Oke. Tuh kan, udah hidup-hidup tuh. Caranya begini. Ini kameranya kemana ya? Udah ketak ke kamu. Ini harus pakai ini nih. Jadi kita jamin hidup. Aduh. Nikmat sekali. Tahan apa gimana nih? Ya ditahan aja. Tahan ya. Gini guys, caranya guys. Ini buat teman-teman yang kesulitan menghidupi mobil di musim winter. Nah, terserah aja mau apa. Gitu ya. Nih, Samostat namanya. Tersedia di toko-toko online. Enggak, di toko-toko biasalah ada. Sekarang coba kita hidup. Nah, nyalakan. Oh, kuncinya di situ, Mas. Astaga. Cabut ya. Ya. Kuncinya lupa, guys. By the way, kita sekarang di Slovakia ya. Jalan-jalan. Bentar, ya kita hidup ini. Oh, ternyata sama. Nah. Beginilah kehidupan di winter. Parah. Parah. Diesel ya, Pak? Diesel. Kutub, Pak. Berapa derajatnya sekarang, Mas? Wah, enam paling. Hah? 5 apa 6 gitu. Min 2. Wah, min 2 aja loh padahal. Perasaan tadi 5. Karena alatnya ya? Kayak ini juga masih. Baru min 2 udah kayak gini. Biarin lah. Aksesoris. Ini gak apa-apa, sementing. Ini gak apa-apa kan, Pak? Gak apa-apa itu. Gak masalah. Siapa tau ganggu jalan. Enggak. Kalau ini mah. Penting kaca depan bisa. Wih, tebalnya penuh. Malam beda lo. Ada kemarin gini. Pangat biru. Tangannya mana tangannya? Lemparin salju dong buat Weni. Iya, tangan nih penting banget tuh. Peran. Mbak penting nggak, Mbak? Saya udah biasa soalnya. Biasa. Di Korea dingin mana sama di sini dulu? Ya, istilahnya kayak gini lah. Sama. Tapi tebunya tebel sini saljunya. Tebunya saljunya tebel sini. Tebel sini. Ya sini kan di gunung parah sih. Coba kalau di Ternava kan nggak kayak gini sebelnya. Kita kan di kampung ini. Silakan mau ngambil salju nih, berapa truk silakan gratis. Yang mau salju? Mau ambil sendiri salju nih gratis, kebukan. Ini yang tahu di sini salju nih, pakar salju. Salju. Udah berapa hari sih salju di sini? Udah lama ya? Seminggu. Dua. Kalau di Poland baru dari. Bareng lah. Enggak, dulu. Selisih 2 hari. Sini dulu selisih 2 hari. Polan tuh dari Selasa kemarin. Ini sekitar 6 hari ini. Seminggu lebih kok. Ini Slovak yang khusus daerah ini. Iya, namanya Stopo parah, di pabrik itu lebih parah lagi.
Biar rasanya dah. Besok kita ke Lesna, Mbak ya. Oke. Okay. Mbak Weni, biar rasanya, Mbak. Lebih dingin daripada Atis. Kenapa desa terdingin di Slovakia? Masa sih? Lesna tuh lebih dingin daripada sini. Katanya. Ya, buktikan ya besok. Sini pecah rekor min 9 kemarin. Pagi tadi min 5 loh. Inilah suasana rumah kita. Di atas, parkirnya di bawah. Ya, tempatnya Mbak Niken. Mbak Niken sempat di sini satu minggu ya kemarin. Niken Salindri. Bukan Rese. Niken Gresia Rezeki. Gresia Niken. Niken Salindri nyanyi. Kalau gak pakai sama tangan, ya. Sumpah putih semua indah, yakin. Ya Allah, indahnya ciptaanmu, ya Allah. Mas rekasane ya, mau keluar naik mobil sampai. Iya. Kalau nasi ditutupin pakai kain bin, depannya kata ini. Iya, dikasih kain. Ada sih, mana? Kenapa ya, kemalam gak dikasih kain? Jadi tinggal buang aja. Gini dia, depan tangan. Iya. Enak tau. Dilihat indah. Ya indah, emang indah. Indah, tapi dirasain tuh. Masya Allah. Terus tuh. Nikmat. Terus kalau mau jalan, terus ini dulu. Ya iya inilah, mau keluar setengah ini kayaknya rasanya. Gak apa-apa, emang kayak gini. Nanti atas-atas tuh gak apa-apa. Yang penting depannya. Kayaknya emang kayak gini biasanya, Mbak. Tapi kan rada-rada gak yakin gitu sebetulnya. Gak apa-apa. Karena ganggu pengguna jalan kena muka kan. Ini tebalnya nih. Masuk. Lihat, habis setengah meter, hampir setengah meter itu. Setengah on. Sadungkul. Sadungkul loh. Ya, sampai sini dulu. Masuk dulu, masuk dulu. Ya, masuk nih, masuk. Kami mau jalan-jalan dulu belanja. Oke. Sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat dan menghibur sedikit. Kita jumpa lagi di next video. Besok kita kemana, Mbak? Kemana, ke Lesna, harus ke Lesna. Oke. Oke, teman-teman. Nih. Ada mas-mas bersihin. Bersihin jalan. Oke, teman-teman, sampai jumpa next video. Ciao, ciao.